Perombakan Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali terjadi Rabu 15 Juni 2022. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi, dan mantan Panglima TNI Marsekal Purnawirawan Hadi Cahyanto menempati posisi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sofian Jalil. Selain itu ada 3 wamen yang juga dilantik hari ini. Reshuffle pada Rabu ini merupakan kali ketiga yang dilakukan Presiden Jokowi selama periode keduanya 2019-2024. 1 tahun setelah pelantikan kabinet, Jokowi melakukan reshuffle pertama pada Rabu 23 Desember 2020. 6 menteri diganti oleh Jokowi. Nama-nama dari parpol dan kalangan profesional masuk menggantikan menteri lama, yakni Tri Risma hari ini yang diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Yakut Holil Komas sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Rozi. Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Sandiaga Salahuddin Uno yang menggantikan Wisnu Tama Kusubandio di kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wahyu Sakti Trenggono menggantikan Edi Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. 4 bulan kemudian, Jokowi kembali melakukan perubahan kementerian pada Rabu 28 Juni 2021. Jokowi membentuk kementerian baru dan melebur 2 kementerian. Jokowi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai Mendikbud diangkat sebagai Mendikbudristek. Jokowi juga membentuk Kementerian Investasi dan mengangkat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi sekaligus merangkap Kepala BKPM. Kini di hari Rabu Pahing, perombakan ketiga kalinya Kabinet Jokowi benar-benar terjadi. Yang pasti rakyat menantikan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi.